Hari ini kita panen terong bulat dulu. Sebenarnya pagi tadi udah kita panen, cuman nih ada teman yang mau juga, makanya kita panen lagi. Mudah-mudahan buahnya masih ada. Ayo ikut juga. Ini ternyata masih ada. Nah ini gede ya. Bismillah. Nanya kan siap terlebih. Ya, ini belum kita bersihkan juga karena masih ada semangkanya di sini, jadi belum kita bersihkan. Nah, lumayan buat sekali goreng. Ini kebetulan ada teman yang mau, jadi tadi pagi udah dapat juga lebih banyak dari ini. Ini udah sisa-sisanya lagi. Oke, ini masih semak-semak karena masih ada semangka yang coba deh. Ini belum bisa kita bersihkan. Ini sebenarnya udah kasihan terong ini, udah banyak rumput liar di sini. Tuh masih ada semangkanya, cuman belum matang sempurna ya. Makanya belum bisa dibersihkan ini. Makanya biarkan aja dulu. Nanti kasihan. Ini masih ada yang kecil gak semangkanya. Tuh. Apa yang makan nih? Oh tadi ada beruk sini ya. Gigitnya berarti. Nih masih ada juga yang kecil nih. Tuh. Tuh. Ini ada satu lagi, cuman ini masih muda nih. Itu kayaknya lagi matang. Oke. Ini ada satu lagi ternyata. Besar. Ah, mantap guys. Ya, hari ini kita juga mau panen semangka. Ya. Mantap mon. Ya. Yeah. Oke. Kalau udah kuning kering ya, berarti dia udah bisa dipanen. Nih, ini mantap. Kalau ada kemarin lihat video kita sebelumnya, pasti lihat ini bagaimana dia kecilnya. Itu masih ada satu lagi yang udah tua. Ayo. Ini ulah anak setan dari ini. Tuh kalau anak-anak dibuat ladang. Mayan. Nah, itu contohnya itu dia tuh. Ini udah hampir patah juga. Udah sekarang. Kan? Udah patah ya. Tapi enggak apa-apa. Oke. Satu lagi. Empat. Ini udah ada kumbung-kumbungnya, berarti bentar lagi nih matang nih. Nah, jadi yang dekat sini kalau mau daun ketubi datang aja sini. Untuk teman-teman kita bagi-bagiin aja nih. Banyak. Daun ketubi. Banyak nih kalau di sana. Kalau yang mau tebu ada di sebalik. Kalau mau datang aja. Komen di bawah. Nanti kita kasih. Tapi yang dekat sini aja ya. Yang jauh-jauh kita enggak bisa ngirim. Kalau mau datang sendiri ke rumah. Tapi sebelum datang ke rumah dicek dulu. Oke, itu aja mungkin video kita pada kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi buat kaum muda. Petani itu gak menghasilkan uang banyak,
tapi setidaknya kita ikut serta melestarikan alam. Contohnya di sini banyak suara burung, jadi dari bunga jagung itu bisa juga untuk buat sarang burung atau untuk makannya. Nanti dari bunga tebu itu juga bisa untuk sarang-sarang burung. Jadi makanya kalau ada burung liar itu ya kita otomatis secara tidak sengaja menjaga keseimbangan alam. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.